Di mana sayang? Katanya ada di bawah. Kenapa? Kenapa? Hah? Jadi guys, kita lagi mau kemana sayang? Ke Grand Indonesia. Iya, jadi GI itu salah satu mall favorit kita. Iya, tapi betul. Karena jauh, kadang-kadang kita males gitu kesana. Iya, jadi kadang turun doang. Nah sekarang lagi pengen jalan yang agak jauh. Iya benar. Ke GI. Iya, jadi guys, di GI aku tuh lagi pingin suatu minuman yang viral banget, Beb. Kok belum tahu ya? Belum. Ntar aku tunjukin pas udah nyampe ke GI. Oke. Ya udah, see you di GI. Go. Hai. Jadi kita udah di GI. Ya, dan nyampe. Minuman yang aku cari itu sebenarnya banyak juga ada di mall-mall lain. Cuma lagi pingin kesini aja sih. Iya, iya, iya. Iya, jadi apa ini itu minumannya? Guys, minumannya. Tuh. Gulu-gulu. Iya, gulu-gulu. Kamu kan pernah nyobain gulu-gulu sebelumnya? Pernah. Nah, jadi gulu-gulu ini lagi ada menu baru. Ya. Dia collab sama Buah Vita. Oh gitu. Iya. Gulu-gulu aku suka tuh cisti yang apa coklat gitu ya kan ya? Iya, emang cistinya tuh juara banget. Nah, ini jadi kayak lebih ke apa ya? Seger gitu loh rasanya. Karena kan kalau sama Buah Vita, nah aku penasaran banget namanya itu adalah Gulu Vita. Gulu Vita. Iya. Wow. Jadi ada 3 jenis. Ada Guta Apple, ada Guvisi sama Guviva. Gitu. Jadi kita beli 3-3-nya ya. Boleh. Oke. Oke. Itu di depan kita. Gulu. Oh iya. Ini dia guys, gulu-gulunya. Dan Beb lagi ada promo, beli 2 dapet 3. Wow. Yuk, kita langsung aja. Membawa Gulu Vita terbaru dari Gulu-Gulu. Iya, aku penasaran banget karena Gulu-Gulu itu kan terkenal sama cisti yang thick banget gitu. Benar. Dicampurin sama Buah Vita yang fresh. Yang fresh terus segar, mungkin ada asamnya juga, nah, kita nggak tahu gitu kan. Penasaran banget sih. Jadi ada 3 jenis guys Gulu Vita ini, ada yang Guvisi, ada yang Gutepple, ada yang Guviva. Iya. Nah, jadi ini dibawa untuk langsung diminum sebenarnya, jadi udah dicampurin gitu. Tapi nah, karena kita mau dibawa, dipisahin. Dipisahin dalgonanya. Jadi ini ada dalgonanya gitu guys. Ini dalgonanya sesuai rasa yang kita pilih. Jadi ya udah kita tuangin aja dalgonanya ke dalam minuman ini. Gitu. Kalau yang ini udah dicampur. Tuangin. Jadi guys, kita mulai tuangin ya satu-satu. Ini yang apa dulu sayang? Itu adalah Guviva. Jadi Guviva ini dalgonanya warnanya orange. Jadi itu adalah gulu-gulu dengan Buah Vita yang guava. Selanjutnya ini adalah Gutepple, yaitu gulu-gulu dengan Buah Vita apple. Nih, menarik banget ya dalgonanya. Padahal ngocok dalgona tuh susah banget loh guys. Gampang. Gampang guys. Enggak guys, kalian bisa lihat di challenge kita. Bikin dalgona sendiri. Okay. Satu lagi adalah ini kayaknya aku bakal suka deh, soalnya warna pink-pink gitu. Guvisi, yaitu gulu-gulu dengan Buah Vita leci. Wow. Udah kita campurin dalgonanya. Sekarang kita mau cicipin, udah gak sabar. Iya, harus diaduk-aduk katanya sayang. Oh, biar gitu. Menyatu. Oke. Okay. Kamu mau yang mana dulu? Mau yang dari kanan dulu biar kita barengan. Oh gitu. Kamu itu berarti.
Oke, okay, aku nyobain yang di sini ya. Iya. Aku aduk dulu. Ini berarti yang kita coba adalah? Ini adalah Guviva. Guviva. Guviva itu berarti guava ya? Betul. Gulu-gulu dengan guava. Guviva dulu suka yang rasa apa sih? Guava aku paling suka. Oh sama, aku juga. Oh iya? Coba kita buktikan. Kalau yang ini kita paling suka yang mana. Oke. Okay. Oke, okay. Minum ya. Gak bisa berhenti. Wah ini ingetin aku banget sih sama buah vita yang guava. Cuma ini lebih creamy aja karena ada dalgonanya. Terus dia rasanya lebih mewah sih. Jauh bener, ya bener. Daripada buah vita enak yang sih kotak. Bener kan dugaan aku, jadi ada gabungan creamy-nya itu loh. Jadi tik banget, gak cuman kayak jus buah vita yang di kemasan itu kan. Ini ditambah gulu-gulu, wow. Terus dia tuh ada diimbangin dengan rasa segernya buah vita gitu loh. Jadi gak terlalu ngenekin. Malah bahkan gak ngenekin, ini nyegerin sih, enak ya. Bener-bener. Kamu udah dapetin ini ya belum? Yang kayak jelly-jelly itu di bawah. Oh, ini namanya white boba sayang. Jadi bobanya tuh warna putih gitu. Belum pernah ya nyobain sebelumnya? Aku juga belum sih. Jadi kita cobain ya. Ada di bawah ya? Oke. Di mana sayang? Katanya ada di bawah. Kenapa? Kenapa? Hah? Bodo amat ah. Enaknya bobonya itu kayak mirip jelly gitu loh rasanya. Iya benar. Jadi tuh cocok banget digabungin sama buah vitanya ini sendiri sama dalgonanya dari gulu-gulunya. Cocok dengan yang segar-segar gini ya. Cocok dengan yang segar. Bobanya tuh unik rasanya, terus dia gampang dikunyah. Terus betul, betul. Kayak jelly-jelly gitu enak. Jelly gitu. Ya ampun baru pertama loh. Kenyalnya pas. Boba gini. Kenyal apa ya? Jadi kenyal dan mudah digigit tapi enggak yang kelembekan gimana gitu ya. Oke, berikutnya kita mau nyobain Guvici. Guvici. Nah, sekarang aku pengen nyobain ala-ala kayak aku seruput dalgunanya. Gitu loh. Jadi ada dalgonanya tuh kerasa gitu. Oh gitu. Ya, nanti abis itu aku aduk. Nah, kalau dia kan langsung aduk nih. Oke. Coba, guys. Ternyata enak loh, nggak diaduk juga. Masa sih? Aku sih pingin dibantuin review sih, aku takut susah jelasin. Kayak aku sih ngerasa ada rasa cheese-cheese-nya gitu loh tetap dari si dia karena creamy-creamy-nya ini nih. Creamy, terus ada rasa ice cream gitu jadinya. Ya. Enak sih. Enak kan? Paling enak diaduk kan? Oh iya, ya udah kita coba aduk. Cobain deh yang udah diaduk. Oke. Perfect combination gitu. Wow, loh. Enak banget deh. Wow, tapi dua-duanya enak sih. Tergantung selera kalian aja mau diaduk atau diminum langsung gitu. Iya. Enak sih. Jadi Guviche ini ada rasa strawberry, terus creamy-creamy susu gitu. Terus dia dari dalgona di atasnya, itu rasanya bener-bener enak sih. Unik gitu loh. Recinya juga kerasa ya. Aduh enak banget ini, aku suka deh yang ini. Sayang, lihat deh di bawahnya tuh ada merah-merah gitu loh pas aku seruput gitu. Itu kayak ada rasa strawberry gitu. Makanya aku kira tadi ini strawberry, ternyata rasa leci ya. Jadi ada kombinasi antara leci, strawberry, creamy-creamy kayak es krim gitu, enak banget. Enak sih ini. Seger, sama-sama seger sama ini juga ya, yang Guviva. Terus kerasa white boba-nya. Iya bener, white jadi boba-nya aku suka. Cari info mengenai white boba ini. Karena kan aku penasaran yang namanya white boba. Ternyata white boba pertama di Asia itu ya gulu-gulu. Oh ya? Jadi rasanya juga unik kan. Enak ya, kayak jelly dia. Mantap! Enak ya, si Guvici ya. Iya. Nah, jadi guys, tadi kita ke store-nya. Terus ternyata ada promo beli 2, dapet 3. Nah, jadi kita beli 2, dapat 3. Iya, jadi makanya kita langsung beli 6 sekaligus. Luar biasa. Jadi kita cuma bayar 4. Iya, benar. Dan bener. Ada promo dapat face shield kalau kalian beli 2, dapat 3 ini, guys. Nah. Dan berguna banget lagi ya, pas lagi COVID kayak gini. Iya, benar. Dan face shield bukan masker, jadi kita masih tetap bisa minum gulu-gulu sambil pakai face shield. Bener juga. Terus yang lainnya kalau mau dapet face shield-nya juga gimana caranya? Berarti harus beli 2 juga. Beli 2 dapat 3 plus face shield lagi. Jadi sekarang cepetan ke sana ya. Sekarang. Ya, kan banyak gulu-gulu tuh banyak. Oh bener. Di mana-mana gitu loh. Kan? Dulu aku di Semarang aja ada. Oh iya ya? Iya. Wow. Jadi yang pasti ada di Jabodetabek. Kota-kota besar di Indonesia kayak Bandung, Surabaya, Medan. Nah di Semarang juga aku pernah nemu. Dan di kota-kota lain pasti udah banyak deh gulu-gulu. Iya.
Okay. Yang terakhir ya. Ini dia. Terus kita pilih ya nanti paling suka yang mana ya. Oke. Okay. Good apple yang terakhir. Oke. Okay. Gulu-gulu dengan buah vita apple. Waduk juga deh. Aduk-aduk, menurut aku sih diaduk-aduk lebih mantep. Jadi dalgonanya nyampur, terus jadi creaminya tuh dapet. Gulu-gulu banget gitu loh. Iya, emang ciri khasnya gulu-gulu gitu ada krim-krimnya gitu ya. Nah kalau ini kayaknya feeling-feelingku akan lebih seger daripada yang lainnya karena apel. Kita coba ya. Oke. Okay. Oh terus nih dikasih lemon dong, Beb. Tuh. Oh iya bener. Wow. Tuh kan ada lemonnya, jadi kayaknya akan seger-seger daripada ya? Yang lainnya. Oke, okay, kita cobain. Okay. Iya kan ada kecut-kecutnya gitu. Iya. Dari lemonnya. Terus ada rasa apel, kebayangkan terus pakai dalgona. Ini komposisinya pas banget sih. Enak ini. Kan jadi kebayang kalau misalnya lagi summer-summer gitu loh. Ah bener ya, sekarang lagi summer gak panas. Sih? Iya lagi summer sekarang ya? Kan kita bentar lagi ke Bali. Di Bali cari lagi gulu-gulu. Oh iya bener, ada gak ya? Ntar kita cari di pinggir pantai kan? Oh iya, terus kebayang gak sih sambil good apple ini. Enak semua, aku suka. Enak, white boba-nya juga pas banget. Iya, aku suka juga white boba-nya. Aku gak bayang sih kalau ini dikasih boba biasa pada umumnya, pasti gak cocok. Iya beda, karakternya ya? Beda. Ini segar-segar gini cocok dikasih boba yang white boba ini. White boba ini yang kayak jelly ini. Jadi digigitnya enak gitu, gampang. Okay, guys, itu dia review dari kita. Yes. Sekarang pilih dulu biar Celovers tahu pilihan Celovers kalau di depan gulu-gulu apa. Soalnya Celovers tuh biasanya satu tipe sama aku. Yang kamu suka, mereka juga suka. Iya, jadi kalian gak usah bingung-bingung nih ada tiga pilihannya, bakal pilih yang mana. Sebenarnya semuanya enak, aku suka. Cuma yang paling aku suka, barengan deh. Iya, aku juga udah menentukan pilihan. Oke, okay, yang Gen suka juga apa? Oke, 3, 2, 1. Goofy! Good apple! Kok namanya cheesy? Berenang ke iya bener juga kan? Sih. Kayak ceviche, goofy. Berarti kamu ex buah vita juga? Iya dong, please! Gulu-gulu! Mudahan ya, nanti kita bisa kolaborasi ya kan? Iya. Nih, enak banget ini good apple kalau menurut aku, karena aku suka yang asam-asam, seger-seger. Iya, gian sih ketebak sih, gitu. Karena ini segernya tuh bener-bener maksimal banget gitu loh, kayak setengah-setengah. Kalau ini masih balance banget gitu ya. Iya, ini balance, bener. Balance banget, ini lebih cenderung ke manis, sweet, terus creamy gitu. Nah, kalau yang ini lebih ke seger gitu. Betul. Jadi aku suka yang ini, aku suka yang creamy-creamy, manis, enak gitu. Terus ada rasa buahnya, ada leci, ada strawberry-nya. Terus warnanya pink lagi. Terus? Just kayak untuk foto-foto gitu lucu. Bener tadi kata Shelly, aku suka good apple karena ada asemnya. Aku suka minuman yang asem-asem. Ini aku hampir habis. Udah tinggal setengah. Enak guys. Oke deh guys, jadi sekian review dari kita mengenai gulu vita ini. Iya. Dan kalian harus cobain sih, menurut aku menu terbaru gulu-gulu ini yang collab sama buah vita. Dan aku paling suka ini yang goofy shake. Jadi aku rekomendasiin ke kalian juga. Cocok banget kalau siang-siang kalian kepanasan, nyamperin ke gulu-gulu beli yang gulu vita ini, gulu-gulu X buah vita. Oke guys. Buruan ke store sekarang. Thank you so much for watching, everyone. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye. See you in the next video.